Di akhir tahun 2023 kemarin, aku pertama kalinya buka jasa grading untuk para member channel YouTube-ku. Dan setelah menunggu kurang lebih 1,5 bulan, kartu-kartu ini telah kembali dengan nilai yang memuaskan banget. Yang bikin kaget ada satu kartu vintage yang berhasil mendapatkan nilai 10 dan value-nya mencapai 20 jutaan rupiah, guys. Sekarang kita bakal masuk ke videonya dan lihat hasil gradingannya. Hello, fellow potatoes! Yes, jadi ceritanya di akhir tahun lalu, aku pertama kalinya buka jasa PSA grading buat khusus member Potato Farm ya, member channel YouTube-ku ini. Dan sekarang kartunya udah balik, udah ada di depanku. Aku lumayan deg-degan ya, karena ini pertama kalinya aku buka jasa grading buat teman-teman semua. Biasanya aku cuma kirim kartuku sama beberapa teman dekat aja. Tapi pertama kali ini aku buka buat teman-teman member Potato Farm. Nah, sebelum kita lanjut videonya, buat teman-teman yang belum tahu apa itu grading, mungkin bisa nonton video penjelasanku dulu soal grading di sini ya. Ini video udah cukup lama, tapi masih relevan sampai sekarang. Jadi kalian boleh nonton video ini dulu, terus nanti kalau mau nyelam lebih dalam, bisa nonton video itu, atau mau nonton video itu dulu, baru nonton video ini biar lebih paham juga boleh ya, terserah kalian deh. Tapi TLDR-nya, grading itu adalah suatu proses autentifikasi terhadap kartu collectibles ya. Termasuk kartu Pokemon juga bisa gitu. Jadi dinilai apakah dia asli, terus kondisi kartunya bagus nggak, ada cacat pabrik atau nggak. Dan makin perfect kondisi kartunya, makin tinggi nilainya. Kalau di sini aku pakainya PSA, di sini nilai sempurnanya itu 10. Jadi kalau dia dapat 10, technically bisa dibilang kartunya sempurna, guys. Jadi ya, kita akan segera unboxing ya, melihat nilai anak-anak ini yang telah pulang kembali, apakah dapat nilai sempurna atau tidak. Sebelum kita masuk ke grade reveal-nya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau ada video baru. Dan di akhir video aku juga bakal kasih tahu gimana caranya untuk nitip grading di aku. Sekarang langsung aja kita lihat rapor dari para anak-anak ini. Let's go! Oke teman-teman, kita akan segera mulai dari dus yang pertama ya. Ini BTW semuanya sudah diurutkan sesuai sama checklistnya ini, jadi nanti kalian juga bisa terima cocokin lagi sama kartu yang kemarin kalian titip grading. Semuanya aman, semuanya lancar. Let's go, kita akan buka box yang pertama. Kita mulai dari mana ya? Sebagai seorang wibu kita mulai dari kanan deh ya, tapi aku bakal keluarinnya dari sini, terus kita nge-stack-nge-stackin gitu kan ya. Kita bakal lihatnya sesuai urutan dari sebelah sini dulu ya. Kita akan grade reveal. This is my first ever grade reveal video yang melibatkan teman-teman Potato Farm member. Thank you banget kalian semua member. Kita akan langsung aja lihat kartu-kartu apa aja yang ada di sini. Kita lihat sekeren-keren apa ya. Yang pertama, langsung disambut sama Charizard Rainbow Rare dari hantaman pertama dong. Gokil! Wah, gila men. Gila-gila. Sayangnya skornya 9 ya, tapi ini versi bahasa Indonesia dan kurasa ini tetap satu holy grail buat kita kolektor Pokemon Indonesia. Next ada Leafeon VMAX Alternate Art. Gila, cakep banget ya. Ini grade-nya 10. Sylveon VMAX PSA 10, another 10 guys. Selanjut lagi, ada Galarian Moltres Alternate Art juga PSA 10. Ini masih di checklist yang ini ya, aku nggak akan sebutin ownership-nya punya siapa biar confidential, kecuali kalian emang pengen dikasih tahu ya, jadi bisa legit dan ada efek pamernya juga gitu. Dimana aku rasa itu sah-sah aja karena kartu kalian keren banget. Kita akan lanjut lagi, di sini ada, ini masih baru banget. Victini EX SV3S Championship Champion PSA 10. Wah, gila, ini cakep banget ya, ini salah satu kartu yang kemarin waktu lagi eventnya aku nggak gitu sempat main, jadinya aku tidak punya kartu ini. Tapi ini cakep banget sih. Aku ngerasa ini keren banget karena di sini benar-benar apa ya, cocok banget buat event kilo hitam. Soalnya di sini itu Pokemon-Pokemonnya Pokemon yang muncul di Raging Surf guys. Kalian bisa lihat di sini ada Garchomp, Plusle Mainan kan ada AR-nya ya, Cyclizard, Dungfan, Gengar sama si Tapu Koko. Gila cakep banget. Next di sini, wih, another Victini guys. Sama skornya 10 juga. Next, ada Aspirasi Cynthia. Ini cuma satu yang kirim, jadi you know who you are. Congratulations untuk gradinganmu dapat 10 ya. Ini dari Vistaros Semesta. Cakep banget. Ini udah beda orang ya, jadi aku kayaknya... Oh, nggak usah deh, nanti deh baru pisahin. Sekalian di sleeve guys, aku bakal graded sleeve juga. Jadi ini semua nanti kartunya bakal aku sleeve dulu sebelum aku kirim ke kalian ya, slabnya ya. Best Service. Let's go, kita lanjut lagi. Oh my gosh, this is one of the coolest card in this submission.
Kalau kalian notice di sini, aku kurang tahu tersampaikan di kamera atau enggak, tapi warnanya sun faded ya, teman-teman. Warnanya pudar karena kena sinar matahari atau sinar lampu UV juga bisa. Ini ada ceritanya. Sayangnya skornya 9 sih ya, tapi ini ada ceritanya panjang banget. Ini kartu ditarik dari LBB Hyper Potatoes, salah satu LBB Hyper Potatoes di zaman awal-awal di tahun 2021 dulu. Yang punya waktu itu ikut LBB dan dia berhasil dapat kartu Charizard ini, VMAX Rainbow. Waktu itu it was a super cool card back then. Dan dia simpen terus. Kemudian waktu aku nanya, waktu dia kirim, kan aku cross-check gitu. Ini warnanya emang sun faded ya? Karena aku takut nanti dikira aku nuker kartunya atau apa gitu kan. Terus dia bilang, oh iya, memang warnanya udah jadi kayak gitu, nungguin lu buka grading bro dari 2021 sampai sekarang. Kayak, oh thank you banget, benar-benar dia nungguin aku buka jasa grading sampai akhirnya buka dan dia submit kartunya. Jadi ini kartu is one of the best card with the best story ever in this submission ya. Thank you bro, you know who you are. Kita akan lanjut lagi. Charizard VMAX. Ini yang Indo ya, cakar penyayat PSA 10. Ini juga sebenarnya aku punya sih, cuma aku belum grading, tapi aku consider untuk grading. Salah satu kartu terbaik juga. Kartu Jepang. Next ada Charizard 25th anniversary yang dari promo card ya. Nice, 10 juga PSA 10, another Japanese card. We have Charizard CHR Leon dari VMAX Climax. Wah, gila cakep banget. Ini juga PSA 10 ya, keren. Salah satu kartu yang cukup menarik sih CHR sebenarnya ya, karena munculin trainer di dalamnya. Dan we have a leader card for One Piece. Uta! PSA 10 leader Uta dari OP06 ya. Berarti ini termasuk relatif baru sih. Cakep, 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 cakep. PSA 10. Next kita lanjut lagi. Ada undangan Erika SAR. PSA 10. Nice. Kartu waifu kayaknya udah boleh mulai dikoleksi juga ya. Undangan Erika yang Jepang kali ini ya. Erika's Invitation, Special Art Rare, versi Jepang. Another PSA 10 dan dua-duanya sequential number guys. Jadi nomor sertifikatnya berurutan. Kurasa ini bisa jadi koleksi yang bagus sih. Mungkin kalau satunya lagi ada Inggrisnya jadi very nice. Lanjut lagi, ada Raichu AR. Ini juga baru ya dari Clayburst. Di sini kalau Jepang punya dia nggak ada nama setnya, jadi cuma kode set SV2D Japan Raichu Artland. Next kita ada Gadis Parasol Pokemon SV3S IN ya, IN Parasol Lady Special Artland PSA 10, congratulations. Ini kartu juga ada ceritanya, jadi yang submit kemarin hunting cukup banyak Gadis Parasol SAR dan dia ngeri-ngeri sedap ya. Dia tuh pengen banget 10 dan dia cuma submit 1. Berharap yang ini 10. Waktu aku cek, aku bilang, ini sebenarnya kelihatannya kandidat 10, cuma ada print line-nya. Dan print line-nya ini aku nggak yakin sejujurnya ya. Jadi masih ada chance 9. Jadi nggak apa-apa kok, submit aja. Dan pulangnya dengan nilai sempurna. Congratulations. Next kita ada kartu One Piece lagi. Di sini kita ada Monkey D. Luffy. Ini udah beda orang lagi ya, beda nama lagi ya. Ini leader Luffy OP05, Luffy kalau orang suka bilangnya, atau Puffy, Purple Luffy ya. Ini, it was very strong at its time, dan kurasa ini salah satu kartu One Piece yang oke banget buat degrading sekarang. Next, kita ada Tulip SAR, Inggris ya, dari Paradox Thief. Sayang cuma dapat 9, jujur aku kurang tahu sih, mungkin centering ya. Kayaknya paling kelihatan sih centering, tapi ini nilainya 9. Gadis Parasol. Oke, ini yang SR ya, Gadis Parasol SR. Ini juga udah beda orang lagi. PSA 10, a nice collection. Nggak harus selalu yang SAR di grading. SR kurasa juga oke, versi Indo. SV3S ya. Next, kita ada Gadis Parasol lagi. Nice, PSA 10 lagi. Ih, dari tadi banyak sekali 10 ya. 9-nya dikit banget, bisa dihitung jari. Nice service. Lanjut lagi, dan kita ada Charizard SAR pertama kita dari Kilau Hitam ya. SVTSIN PSA 10. Aku nggak tahu kalau yang 10-nya berapa. Yang throw di Indo itu sekitar 3,5-4 juta. Jadi kalau udah PSA 10, I expected to go almost double the price ya. Jadi mungkin sekitar 6 juta ke atas, 7 jutaan. Tapi ini cakep banget sih. Gokil, gokil. Keren, keren banget. Aku sendiri tertarik ya buat punya ya. Apalagi abis lihat pameran yang di PIK
gambarnya cakep banget memang. Next kita lanjut, ada Charizard EX UR Ultra Rare ya, di sini tulis juga another PSA 10. Ini dari pertama narik juga aku ngerasa ini kandidat 10. Aku waktu itu narik ini di deal dulu. Jadi berawik di deal dulu, terus langsung nanya mau di ini nggak, grading nggak? Boleh bro, grading aja. Terus grading and another 10. Lanjut, nextnya kita ada Pikachu KFC PSA 10. Ini kayaknya udah masuk ke batchku ya. Ini kirimanku sendiri. Jadi buat kalian yang tahu udah ngikutin aku dari beberapa kali grading sebelumnya, Pikachu-ku yang sebelum ini dapat PSA 9, guys. Jadi itu kartu pertama yang aku submit yang nilainya 9. Dan karena sebagai seorang kolektor Pikachu ya, aku harus dapat yang 10 gitu. Dan akhirnya Pikachu KFC-ku pulang dengan nilai sempurna ya, PSA 10. Dan dia sudah layak dipajang bersama Pikachu PSA 10 yang lainnya di meja kerjaku. Next, ini masih kartuku lagi. Peniru! Yes! Kalau kalian bertanya kenapa aku grading kartu peniru ini, pertama dia adalah kartu waifu. Kedua adalah ini salah satu kartu yang cukup menarik dan kurasa bisa naik value-nya di kemudian hari. Karena di sini ada 3 karakter dari Sword and Shield lainnya. Di sini si penirunya benar-benar cosplay jadi Leon dan terutama ada jadi Marnie juga, guys. Jadi kurasa ini salah satu kartu yang artinya cukup menarik dan bisa jadi ada potential value ke depannya. Jadi aku grading sekarang aja. Next, aku ada yes, Pikachu Chinese version dari Pokemon TCG Channel China ya, yang first anniversary turnamennya. Nah, ini juga ada ceritanya. Jadi kemarin waktu di Yokohama aku casting buat World Championship, itu kami ketemu dari tim Asia yang lain, ada dari Thailand, dari Hong Kong, sama dari China ya. Sorry, kemarin China belum ada, jadi masih yang Hong Kong Taiwan satu region. Nah, di situ ketemu sama yang bikin konten Pokemon TCG Channel-nya. Mirip-mirip dulu Poke Corner lah ya kalau di Indo. Dan waktu itu kita tukeran kartu, dan ini kartu yang mereka kasih waktu itu. Di sini ada stempel logo Pokemon Channel-nya ya. Dan aku dapat yang PSA 10, I think it's a very nice card. Jadi, ya, aku senang sekali. Next ada kartu One Piece juga. Ini kartu yang ku dapat dari Life Break di deal dulu. Yes, jadi sekali-sekali aku juga yang ikutan break-break. Bukan aku yang nge-break, tapi aku ikutan break orang. Dan ini dapat Uta Leader PSA 10. Yes! Bahagia ya, aku bahagia sekali. Ini kalau nggak salah kayak aku buka satu apa dua pack gitu dapat. Dan very nice condition. Mantap sekali. Lanjut. Kita ada, Ralts PSA 10. Yes, ini aku sebenarnya kirim submission ini buat temenku. Karena dia sering bawain barang-barang Pikachu aneh dari luar negeri ya. Dan itu hampir setiap kali dia pergi selalu bawa pulang sesuatu Pikachu buat di gift ke aku. Ini kartunya sebenarnya memang punya dia, tapi aku free-in jasa grading, jadi aku free grading-in buat dia. Dan nggak cuma Ralts, ini sepaket sama Kirlia, dan Gardevoir-nya semua PSA 10 dan sequential number, teman-teman. Jadi kurasa ini will be a perfect gift for him. If you know who you are, you know who you are, ya. Ini 3 kartu berurut, sequential number, semua PSA 10. Next ada Pania. Yes, ini juga aku grading mirip sama peniru ya. Karena kurasa she will go high in price kayak Lily Acerola dan teman-teman yang lain. Waifu, per waifuan duniawi ini aku masih percaya gamingnya masih strong ya. Dan next ada yes, Koraidon SAR dan Miraidon SAR. Ini juga aku grading buat aku sendiri karena sejujurnya aku suka Miraidon, teman-teman. Miraidon keren ya menurutku. Dan ini dua adalah salah satu SAR yang terbaik di era Scarlet Violet menurutku. Aku memang suka dua-duanya, jadi ya aku grading dengan sequential number juga. PSA 10. Dan next, ini udah bukan kartuku lagi. Aku belum punya Charizard Terastal, teman-teman. Dan ini ada Charizard Terastal, very nice. Lanjut lagi, udah cukup banyak ya, 10. Next ada Zoro! Roronoa Zoro, Psyc PSA 10. Nice. Dan juga ada Revavroom SAR dari Paradox Thief juga ya. Oh enggak, ini Indo. Bukan dari Paradox, dari Kilau Hitam. Ini PSA 10 juga. Kartu Indo relatif mudah dapat 10 sih. Karena ininya ya. Print controlnya bagus. Kita akan agak lebih cepat, teman-teman. Karena panjang, tapi nggak bisa cepat kalau ada kartu sekeren ini ya. Miei dari koleksi Tech Team. Crazy PSA 10. Ini pasti mahal banget. Setauku taunya udah sekitar 5 jutaan. Jadi ya, I expect
the PSA 10 to be so much more. Dan lanjut berikutnya ada eksplorasi green juga. Wah, ini dari submitter yang sama. Dua waifu zaman tag team, PSA 10. Congratulations kok, keren abis akhirnya ya. Next ada... Oh my gosh! Blastoise base set PSA 10. Wah! Ini aku harus cek dulu harganya berapa. Tapi aku expect ini minimal belasan juta pasti. PSA 10 ini pasti minimal belasan juta. Jadi nanti aku taruh harganya di bawah sini aja. Tapi, wah, gokil. Ini ada cerita juga nih. Kartu ini beli dari temen ketemu di gudang, nggak ngerti. Jual ke submitter yang ini. Dan he gets a lot of vintage cards dan beberapa di grading. Dan dia bilang, pas aku cek kondisinya, aku bilang kayak, ini kayak susah sih kalau dapat 10. Even dapat 9 susah gitu. Dia, nggak apa-apa lah, buat ini aja. Ada ceritanya lah, jadi pengen tahu aja gitu, pengen grading. Toh kartu vintage juga kalau grade-nya agak rendah juga nggak jelek-jelek banget gitu kan. Blastoise-nya PSA 10. Dan diikuti oleh Charizard base set, tapi PSA 5. Okay lah ya. Nggak apa-apa lah. Tapi Charizard dari gudang, nggak apa-apa. Next, ada Violet Plume. Ini Violet Plume SRAA ya. Dari koleksi tag team, PSA 10. Ini juga bisa naik, kurasa. Gengan Mimikyu, another PSA 10 alternate art. Mewtwo and Mew tag team, PSA 10 juga. Mewtwo and Mew tag team, PSA 10. Ini kartu AAA tag team meledak banget sih ya. Yang even yang low gila banget. Yang tag team setku udah kejual, lagi tinggal nunggu pelunasan ya. Dan mantep, good price. Nanti kalau udah selesai aku kayaknya mau bikinin kontennya juga. Next kita ada Saran Sabrina. Gila, ini juga perwaifuan duniawi, very strong, dari koleksi tag team. Jesse and James, PSA 10, koleksi tag team. Marnie, oh my gosh, Marnie jersey ini dulu kita cari banget ya di V-Star. Shiny Star V. Wah, gila, PSA 10 loh, Jepang ya. Ini, wah, aku udah gak tau sih ini harganya berapa, ini crazy price loh sih. Ini crazy price, aku yakin sekali Marnie-nya ya. Bisa mencapai belasan juga, I think so, bisa jadi ya. Next ada Rayquaza VMAX. Rayquaza VMAX ini dari yang Inggris, Evolving Skies, PSA 10 juga. Dan terakhir One Piece Manga Zoro, PSA 10. Congratulations kok, ini keren banget. Wah, gila, gokil. Keren parah sih ini, congratulations. Dan box pertama udah selesai, kita lanjut ke box kedua. Oke, kita bakal lanjut yang box kedua, teman-teman. Charizard SAR lagi. Ini kayaknya udah yang ketiga ya. Cukup banyak sih Charizard SAR di submission kali ini. Ini masih submitter yang tadi kayaknya. Another Charizard SAR yang kedua dari submitter yang sama. Dan Charizard SAR lagi ya. Ada 3 Charizard SAR-nya dan semuanya 10. Very nice, very nice. Next, lanjut lagi. Gadis Parasol SAR. Cuma kali ini 9 ya yang ini ya. Kayaknya karena print line-nya lebih visible. Kalau yang tadi tuh seingatku print line-nya di sini nggak sampai atas gitu. Cuma di gambarnya tipis dong. Kalau ini kayaknya print line-nya lebih visible. Jadinya dapetnya 9, sayang sekali. Next, kita ada kartu Jepang. Mewtwo! Dari 151 di gambar Akira Egawa, Master Ball Holo. Master Ball Reverse Holo ya, PSA 10. Cakep banget. Charizard SAR dari 151, PSA 10. Nice. Wah, gila. Dan Mew SAR 151 juga, PSA 10. Pikachu Van Gogh. Oh my gosh, PSA 10 ini aku sangat-sangat menginginkan ini ya. Kayaknya aku mau langsung cari yang PSA 10 aja, Pikachu Van Gogh. Next ada kartu One Piece. Another manga card. Kita ada kit ya kali ini ya. PSA 10, Eustace Captain Kid. Nice. Kenapa dia kasih namanya Eustace Captain Kid? Padahal di sini nama Jepangnya cuma Eustace Kito. Gak ada captainnya sih, tapi ya boleh lah, keren.
apa-apa, gak apa-apa. Dan terakhir ada Latias and Latios GX Tag Team PSA 10. Crazy. Ini kartu 13-15 juta ya. Okay. Beda ini masih submitter yang sama kayak Blastoise Holo tadi, jadi kayaknya dia sangat-sangat berbahagia, teman-teman ya. Charizard SAR lagi, ini udah yang ke-6 kayaknya ya di submission kali ini. Cukup banyak yang submit karena memang one of the greatest card. Kita ada kartu One Piece lagi dan bukan leader. Kozuki Hiyori! Kozuki Hiyori PSA 10. Cakep! Ini emang cakep banget sih dari OP06 juga ya. Next, kita ada Charizard Base Set. Kali ini Base 2 ya. Base Unlimited. PSA 3. Ini kayaknya juga beda submitter deh, beda orang lagi. Oh, ini semua submit, Kak. Dia submit banyak banget. Charizard Holo Legendary Collection PSA 7 kali ini. Oke, kita lanjut nih. Menurutku promo yang masih sangat worth untuk digrading, apalagi kalau kalian dapat yang kondisinya bagus ya. Karena ini promo kedua setelah Detektif Pikachu di Indonesia tuh. Nomornya 002 promo. Jadi, kurasa ini sesuatu yang ini banget sih. Wajib banget punya ya fans Pikachu Indonesia. Next, ada Charizard GX dari hantaman pertama, tapi ini GXRR PSA 10. Ini aja kurasa value-nya akan naik terus ya. Karena udah nggak cetak lagi kartu-kartu matahari dan bulan, kalau kalian notice, harganya naik terus, guys. Tuh, Charizard lagi, 3. Dan next ada Sylveon. Ini juga dari hantaman pertama ya, SR. Sayangnya PSA 9. Tapi nggak apa-apa, tetap nice, tetap cakep. Ini kartu-kartu lama begini, 9-nya pasti udah mulai ada harga juga. Nggak kayak kartu-kartu modern ya. Kartu modern tuh kadang 9-nya nggak gitu ada harga. Tapi kalau yang udah cukup lama kayak gini, mulai ada harga. Sylveon lagi, another PSA 9. Kirim dua-duanya 9 ya. Dan Lana, ini udah mahal juga ya, per waifuan duniawi. Sylveon yang Rainbow. Rainbow-nya kali ini dapat 10. Nice one. GX emang lebih susah sih dapat PSA 10 karena border-nya berlapis-lapis ya. Next-nya ada Sylveon lagi, another PSA 10. Rainbow was a thing ya dulu ya. Lugia PSA 9, Lugia GX. Agak susah kayaknya dapat 10 memang ya, GX. Dan this is all random. Terminator GX Shiny dari Hidden Fates ya. Ini jawabnya kemarin nanya karena agak random gitu. Kenapa Terminator GX Shiny? Dia bilang katanya set Shiny tuh lumayan bikin dia enjoy buat buka. Dia entah kenapa waktu buka Hidden Fates itu dia happy banget. Dan dia dapat kartu ini dia happy banget. Dan ini sesuatu yang dia nggak gitu ngerasain dari set-set normal selain set Shiny. Makanya kayak sekarang dia buka Harta Berkilau juga happy. Dia kayak ngerasa Shiny set is something yang ini ya, yang menarik ya. Mungkin karena dia main ini juga video game, jadi suka hunting-hunting shiny. Jadi ya kayak ini menurutku suatu cerita yang menarik juga sih. Kenapa kartu random ya, Terminator GX ini di grading ya. Terus nextnya ada, Darkrai GX Shiny dari Hidden Fates juga, PSA 10 kali ini. Ini juga salah satu kartu yang cukup random buat di grading. Tapi, again, itu ceritanya karena suka sama shiny set. Next ada Charizard Trickson, PSA 10. PSA 9 nih yang promo gym ya. Charizard Indomaret, PSA 10. Darkrai Umbreon, another PSA 10. Another PSA 10, ada 3. Wah, gila ini. Dia emang submit baik sekali sih. Celebi Venusaur, PSA 10, tag team. Celebi, Snivy Venusaur, PSA 10, tag team AA juga ya. Ini yang kemarin aku baru jual nih. Kalau misalnya orang yang beli dari aku gradingin, bakal mantep kayak gini sih. Ini PSA 9 sayangnya. Jadi terputus recordnya, tapi another PSA 10, Slowpoke Psyduck, PSA 10, Feromosa Buzzwool, Magikarp and Wailord, PSA 10, Indo ya, ini semua Indo ya, Raichu and Alolan Raichu Tag Team, Mach and Alolan Mach, Gengar and Mimikyu, ini tapi yang SR biasa ya, jujur aku suka SR biasanya, Greninja and Zoroark Tag Team, ini yang SRAA-nya, PSA 9, sayangnya yang SRAA, Trevenant and Dusknoir Tag Team AA, PSA 10, PSA 10, Dusnaga ya. PSA 9 yang ini, Napsu Makan. Dan Melmetal Lucario PSA 9 juga. Oke, dan sekarang kita akan lanjut ke dus ketiga, guys. Oke, ini dus terakhir. Ini semua juga masih dari submitter yang sama. Dan ini GGGG sih. Masih lanjut tag team ya. Pikachu, Eevee and Snorlax tag team PSA 10. Eevee and Snorlax PSA 10 juga. Togepi Iglybuff PSA 10. Silvally GX.
9 ya sayangnya. Isi ulang piringan, dulu aku pakai tuh. Kebaikan Erika, PSA 10 nih udah pasti good value, pasti banget. Janine, PSA 10 juga dari koleksi tag team juga ya, set B. Waifu-waifu gaming ini pasti strong. Misty and Lorelai, ini nggak ada versi Inggrisnya, jadi pasti something yang GG banget juga. Megalopani, Red and Blue, ini juga cakep ya. SR tag teamnya bagus banget. Gardevoir EX, PSA 10. Ini yang promo 25th anniversary ya, Indo. Reshiram, aku yakin habis ini Zekrom. Zekrom, wah ini cakep banget sih ya kalau dipajang bareng ya. Sequential number lagi sama-sama PSA 10. Gokil, ini cakep banget sih. Reshiram and Zekrom, PSA 10. Dan dilanjutkan oleh Mega Rayquaza EX, ini juga promo 25th. Pikachu KFC, 10. Oh, ternyata yang submit selain aku juga ya. Charizard KFC, 10 juga. Charizard VMAX. VMAX biasa ya, ini yang versi Indo. Shiny VMAX set A. 2, 3, PSA 10 semua ya. Pikachu V, wah ini aku pengen sih. Pikachu V, PSA 10 Indo ya. Pinkachu dulu kita suka nyebutnya ini. Aku belum punya nih yang PSA 10, so I kinda want it. Next ada Shiny Charizard V. Ini aku juga ada, belum digrading. Dan Charizard Chatime, PSA 9. Machamp, PSA 10, Alternate Art. Ini juga aku rasa bisa lumayan harganya. Di Inggris udah mahal ya soalnya ya. Charizard CHR yang Indo. Charizard VMAX Championship Price. Ini mahal banget. Ini kartu cuma ada 50 di dunia ya. Yang versi Indo, yang low-nya. Yang PSA 10, kita nggak tahu total ada berapa, tapi salah satunya ada di sini. Ini waktu yang low-nya aja, yang belum digrading, harganya sekitar 13-15 juta. Jadi setelah digrading, ini bakal lebih gokil lagi harganya ya. Aku expect this to be 20-an ke atas. 1. 2. 3. PSA 10 semua. Dan 4. PSA 10 semua. Careful. Kita lanjut guys, masih ada segepok lagi. Pikachu ini promo turnamen, jadi kayaknya nggak akan mahal banget. Tapi ini bagus buat entry grade ya, buat kalian yang mulai koleksi slab. Ya harusnya nggak mahal banget. Ada lagi ini yang PSA 9-nya, pasti lebih enak lagi buat mulai koleksi slab. PSA 9 lagi. Ini kartu juga PSA 10-nya ya. I expected to be somewhere about 6-8 juta, tapi kemarin last sold ada yang sampai 10 juta. Gokil. Ini, tapi I think the fair price buat sekarang sekitar 8 sih, 6-8 jutaan ya. Next, ada Malo. Malo juga ini perwaifuan Sun and Moon, very strong, Malo Gaming ya. PSA 10, pasti mahal. PSA 10, pasti mahal lagi. Acerola, ini juga udah mahal ya. Last sold, setelah kita aku tahu, sekitar 5,5 juta untuk yang PSA 10 Indonya. Jepang udah gila banget, soal Jepang udah puluhan. Gila. Jadi, menurutku Indo adalah salah satu alternatif terbaik karena kualitas printingnya sama kayak Jepang ya. Pagi udah di-slap kayak gini, cantik sekali. Reporter TV! Ini juga aku nggak tahu kenapa di-grading ya. Mungkin pertimbangannya per waifu-waifuan juga. Lumayan unik sih, Reporter TV. PSA 10. Ada lagi dong, nggak cuma satu dong, PSA 10. Zinia menurutku boleh juga di-grading ya, per waifuan duniawi. PSA 9 kali ini, Zinia lagi. Dan Zinia lagi, PSA 10. Mashiro Machamp Tag Team GX, dia kelempar ke bawah, terpisah dari teman-temannya. Terus ada Silvally GX Rainbow. Champfest, Champion Festival Indo, PSA 10, nice one to collect. Ini juga lumayan mahal ya, setauku bisa sekitar 2-3 jutaan. Lumayan banget buat Indo. PSA 10, BTW ini harga setauku terakhir ya. Jadi kalau misalnya ada perubahan harga, mungkin nanti beda dari yang kusebut pas aku record video ini. Another 10 for Champion Festival. Mimi Indo SR, PSA 10. Aku suka banget sih ini. Mystica PSA 10 SAR ya. Ini. Jujur aku great reveal buat teman-teman, ini lumayan bikin aku sendiri pengen ya. Ini kayak Mystica SAR menurutku salah satu kartu yang bagus banget juga.
di sini ada Pikachu-nya juga teman-teman. Jadi it's a very nice card, it's a very vibrant looking, beautiful card. Kurasa ini akan rise in price lagi ya. Mystica yang ini compared ke yang di Harta Berkilau. Yang Harta Berkilau nggak jelek, tapi kurasa this one is just on a different league aja sih. Next ada kartu Jepang. Detektif Pikachu promo yang terbaru ya. PSA 9. And the last one, Detektif Pikachu promo PSA 10. Wah, gila. Oke, itu dia teman-teman semua submission untuk first dating Hyper Potatoes ini ya. Thank you banget semuanya yang udah ikutan, member-member Potato Farm. Semuanya berjalan lancar dan datangnya lebih cepat dari ekspektasi ya. Dan habis ini kita bakal langsung nge-sleeve-in semua kartunya dan dikirim ke ownernya masing-masing. Thank you semuanya yang udah ikutan. Dan kita bakal buka kloter kedua di bulan Februari ini. Untuk info lebih detailnya itu bakal nanti ada di Discord membernya Hyper Potatoes. Jadi gimana cara kalian masuk ke Discord membernya? Pertama kalian harus jadi member YouTube Hyper Potatoes dulu dengan cara klik join atau gabung. Terserah kalian mau pilih membership tier yang mana, even yang Potato Farm yang 10.000 per bulan juga udah bisa masuk ke Discord membernya. Nanti kalian habis itu tinggal lanjut masuk ke server Discordnya Hyper Potatoes. Nextnya kalian harus nge-link akun YouTube kalian dengan akun Discord supaya nanti si Discord tuh tahu gitu kalau kalian tuh membernya Hyper Potatoes. Kalau Discordnya udah tahu kalian member Hyper Potatoes, kalian bakal dibukain pintu khusus ke channel yang khusus untuk member guys. Di situ bakal ada thread khusus untuk PSA submission dan info detailnya bisa kalian cek di sana. Mulai dari kapan submit terakhir, harganya berapa, semua ada di sana guys. Jadi langsung aja join member dan cek untuk submission yang bulan Februari ini karena kalian nggak mau ketinggalan. Kalian pasti pengen grading kartu-kartu atau berkilau kan? Dan ya, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau ada video baru. Thank you semuanya yang udah nonton. Hyper Potatoes, signing out.